Hai friends, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan Kini Dia Siap Untuk Ketemu Kamu. Teman-teman, di topik bacaan hari ini, kita akan cuba mengupas siapakah seseorang ini yang pada akhirnya sudah bersiap sedia untuk ketemu dengan dirimu. Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang dan kebijaksanaan kamu amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Okey guys, kita akan mulakan dan kita akan cuba lihatkannya siapakah orang ini yang akhirnya siap untuk ketemu dengan dirimu. Siapakah seseorang ini yang pada akhirnya sudah bersiap sedia untuk ketemu dengan kamu akhirnya? Okey teman-teman, di sini ada kad yang terjatuh ya. Okey, fish. Wow, orang ini sangat mengutamakan perniagaan, bisnes dan sangat mengutamakan hasil ya. Dia seorang yang mungkin seorang businesswoman, businessman, seorang yang sangat memfokuskan ke arah penghasilan keuangan. Saya merasakan orang ini sering lalu lalang dalam hidup kamu, tetapi kamu seperti tidak diberikan kepastian. Dia sering hadir, sering pergi dan hadir lagi. Dan saya menangkap orang ini seperti seorang yang berjiwa bebas ya, lalu lalang dalam hidup kamu, tetapi sehinggalah detik ini ada kalanya kepastian itu tidak diberikan kepada kamu. Orang yang sangat menyukai kemandiriannya, seseorang yang berjiwa bebas dan sangat mementingkan penghasilan keuangan. Kestabilan itu menurut si dia ini sangat penting ya. Kita akan lihat lagi siapakah orang ini. Saya juga menangkap beberapa di antara dia ini ya, yang mungkin berzodiak Pisces, Cancer, Scorpio. Entah kenapa teman-temannya lebih kepada water element ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Nah ini mungkin ya tidak resonate dengan semua orang. Atau mungkin ya, sama ada kamu yang berzodiak Pisces atau dia yang berzodiak Pisces seperti itu. Di sini ada bouquet. Orang ini seseorang yang sangat pandai menarik perhatian kamu. Pada waktu yang sama, dia juga sangat suka memberikan perhatian-perhatian yang kecil kepada kamu. Tetapi perhatian-perhatian yang dia berikan ini sepertinya tidak lasting. Ada kalanya datang, ada kalanya pergi. Ketika dia datang lagi, ini membuatkan kamu merasakan begitu special ya, diberikan perhatian, tetapi sekejap lagi dia akan hilang lagi. Nah, orangnya seperti ini. Orang ini berjiwa sangat loving, seorang yang penyayang, dan mungkinnya ada surprise di antara kalian. Kedatangan dia ini tanpa diduga, pemergian seseorang ini juga sesuatu yang tidak kamu setujui. Dia datang dan pergi, dan ketika dia datang lagi, dia akan sangat membahagiakan kamu. Seperti itu ya, kita coba lihatkan lagi. Saya merasakan orang ini sangat menyayangi kamu. Cuma perbedaannya teman-teman ya, kepastian itu masih belum jelas. Dia datang dan pergi sesuka hatinya. Orang ini orang yang berjiwa bebas. Mungkin ada masalah berkaitan dengan komitmen seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Berjiwa keanak-anakan. Sama ada dia berjiwa keanak-anakan, tidak matang, tidak kiralah ya sama ada usianya masih muda atau lebih tua dari kamu ataupun sepantaran. Dia berjiwa keanak-anakan, bersikap keanak-anakan, atau mungkin beberapa di antara dia ini merupakan seorang janda atau duda, atau mungkin ya sudah ada pasangannya dan memiliki seorang anak gadis. Nah ini teman-teman ya, sama ada dia memberitahu kamu status si dia ataupun tidak, dia mungkin memiliki ya seorang anak gadis. Jikalau dia seorang yang single, seorang yang masih lagi jomblo, saya menangkap dia sangat berjiwa keanak-anakan. Tidak pernah memberikan kamu kepastian ya, keyakinan terhadap hubungan ini. Kita akan lihat lagi siapakah dia. Seseorang yang kini siap untuk ketemu dengan kamu. Okey teman-teman, orangnya sangat bijak berbicara ya, pandai mengambil hati kamu, pandai memujuk rayu. Tetapi orang ini juga mempunyai beban-beban yang tertentu ya. Ada kalanya dia akan menggunakan manipulasi ya. Sama ada berbohong untuk menutupi kondisi sebenarnya ataupun berbohong agar kamu sentiasa ada di sampingnya.
Entah mengapa dari tadi saya menangkap energi seseorang yang lalu lalang, tidak pernah memberikan kepastian, berjiwa keanak-anakan, tetapi jauh di dalam hatinya, teman-teman. On and off ya, dia akan sering memikirkan kamu, seolah-olah tidak mahu kehilangan kamu, walaupun kepastian itu tidak pernah diberikan. Dia mungkin ya mempunyai beban-beban berat yang tertentu, mungkin ya menjadi tulang punggung keluarga, ataupun dia perlu menafkahi ya adik-beradik keluarga orang tuanya. Saya menangkap dia seorang pekerja keras, baik di bidang pekerjaannya, orangnya pandai, orangnya cukup cerdik ya, tetapi ada kalanya melelahkan kamu dengan sikapnya yang keanak-anakan. Kita akan lihat lagi. Orang ini sangat bijak memujuk rayu, ya, pandai berkata-kata, dan walaupun ada kalanya dia sedikit berkata-kata, tetapi dia dapat mengeluarkan kata-kata yang tepat ya untuk menarik perhatian kamu lagi. Orang yang sangat bijak menggunakan kata-kata yang tepat untuk mengekalkan kamu di sampingnya atau untuk memujuk kamu. Orangnya rajin bekerja, sangat fokus kepada pekerjaan. Saya tidak tahu teman-teman ya, beberapa di antara dia ini mungkin ya memiliki 9 to 5 job, sesuatu yang monoton ya. Di sini orang ini penuh dengan rahasia dan misteri. Sehinggalah detik ini ya, jikalau kamu sudah lama mengenali si dia, tidak semua yang kamu tahu tentang dirinya. Banyak yang dia tutupin daripada kamu, banyak perkara yang tidak kamu ketahui daripada si dia ini. Menurut kamu ya, mungkin segala sesuatu itu pernah dia ceritakan. Tetapi orang ini orang yang penuh dengan misteri dan rahasia. Tidak semua akan dia jelaskan kepada kamu. Nah, khususnya tentang pekerjaannya, keuangannya, keluarganya. Dia akan seperti mengambil waktu ya untuk bersikap completely terbuka dengan kamu. Banyak yang dia tutupi ya, sama ada kerana dia mungkin tidak yakin ya jikalau berterus terang dengan kamu apakah kamu dapat menerima dirinya seadanya, ataupun dia takut jikalau dia bersikap terbuka nanti maka akan ada perubahan di energi hubungan kalian ini. Saya tidak tahu mengapa ya, kerana kartu di tengah ini mengindikasikan child. Ada keinginan di hatinya untuk bukan saja siap untuk ketemu kamu, tetapi untuk memulakan sesuatu yang baru. Walaupun bersikap keanak-anakan, bersebelahan dengan bukit, ini terlihat dengan jelas ya. Seseorang yang cuba memanipulasi kamu, bukan saja ingin memastikan kamu berada di sampingnya, ini berlandaskan apa teman-teman? Ini berlandaskan kebahagiaan, kenyamanan, perasaan happy. Ketika dapat memikirkan kamu, dapat bersama dengan kamu. Ada kebahagiaan yang jauh di dalam hatinya yang tidak dapat dia singkirkan. Dengan hadirnya kartu Fox and Moon ini ya, terlihat dengan jelas ya, detik ini ada perubahan di hubungan kalian. Lebih ke arah kamu ya, mengindikasikan ada perubahan yang sedang kamu berikan. Dan dia seolah-olah cuba memanipulasikan keadaan agar tidak kehilangan kamu. Energi Moon ini juga menunjukkan semakin ke sini, semakin menuju ya, ikan-ikan ini berenang menuju ke arah kamu. Ini menunjukkan apa teman-teman? Semakin merindukan dirimu. Dan dia seperti sudah tidak tahu lagi ya, cuba menghasilkan cara-cara yang baru, cara-cara yang tertentu untuk mengekalkan kamu di sampingnya. Dia mulai menyedari ada perubahan di hubungan kalian. Ini berlandaskan apa yang dia rasakan di hati ya, perubahan yang kamu berikan. Nah, semakin ke sini semakin merindukan kamu, dan kini dia mencari cara-cara yang baru ya untuk mewujudkan pertemuan lagi dengan kamu. Sama ada kalian pernah bertemu ataupun hubungan ini long distance relationship, seseorang yang sangat jauh dari kamu terlihat di kartu ikan-ikan ini ya, dan dia kini mulai berenang menuju ke arah kamu. Ingin memulakan sesuatu yang baru, mencari cara, berlandaskan perasaan rindu dan sayang kepada kamu. Kerana kebahagiaan, kenyamanan ini teman-teman, wujud niat ya untuk memulakan sesuatu yang baru dengan kamu. Tetapi orang ini memang berjiwa keanak-anakan. Mungkin beberapa ataupun sebahagian besar daripada dia ini merupakan anak bungsu di keluarganya. Saya tidak tahu teman-teman ya, sering dimanjakan oleh ibunya sehingga dia menjadi begini. Nah, ini mungkin energi yang tidak akan resonate dengan semua orang. Kalian perlu ambil mana yang resonate sahaja. Sebenarnya teman-temannya, skop kartu-kartu ini begitu luas. Dan saya tidak tahu yang mana harus dibacakan. Kerana apa yang saya rasakan di hati saya detik ini ya, datang dengan pelbagai energi. And I don't know which one to say first. Apa yang pasti teman-temannya, orang ini berjiwa bebas, sangat menyayangi kamu, dia mungkin mempunyai anak, atau berjiwa keanak-anakan, pekerja keras,
seorang yang sangat mengutamakan keuangan, kini ingin berenang menghampiri kamu lagi ya, berlandaskan kerinduan di hatinya. Ataupun dia mulai merasakan ada perubahan yang kamu berikan. Kerana energy moon ini juga terlihat dengan jelas, ada sesuatu yang berubah di sini. Ada sesuatu yang tidak jelas di sini. Yang pada awalnya kamu yang rasakan, tetapi semakin ke sini, dia mulai merasakan ada perubahan yang kamu berikan. Ini jelas terlihat ya. Dan dia mulai merindukan kamu. Ingin memulakan sesuatu yang baru dengan harapan, cara ini berlandaskan intuisinya akan menggerakkan hati kamu, memberikan dia sebuah kesempatan. Nah, ini yang saya rasakan di sini ya. Tetapi orang ini a little difficult to deal with kerana dia seorang yang sangat tertutup, berubah-ubah, orang yang cukup dengan seorang yang perahasia, teman-teman, menyimpan rahasia, tidak begitu terbuka dengan kamu. Dia perlu merasakan benar-benar nyaman baru akan terbuka sedikit demi sedikit. Saya menangkap orangnya cukup pintar. Cukup pintar memanipulasikan keadaan sehingga berjaya meyakinkan kamu lagi dan lagi. Nah, saya tidak tahu teman-teman, mungkin kamu dapat kaitkan ya energi ini dengan seseorang. Gunakan intuisi kamu dan rasakan di hati. Jikalau kamu merasakan tidak semua kartu ini resonate dengan kamu, ambil mana yang resonate saja. Teman-teman jangan lupa ya, ini pembacaan umum. Okey, kita akan teruskan di sini dan kita akan lihat lagi ya. Seperti apakah energi dia ke kamu sekarang? Kita cuba lihatkan. Seseorang yang semakin ke sini mulai siap untuk ketemu dengan kamu. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Seperti apakah energi dia ke kamu sekarang ini? Wow, stop. Semakin sepi, semakin keseorangan. Dan terlihat dengan begitu jelas ya, melalui kartu stok ini benar-benar ingin beredar pergi ya daripada posisi nyamannya untuk datang ketemu kamu. Nah, apatah lagi ya, kartu ini akan diletakkan bersebelahan dengan fish yang akan kembali berenang mencari kamu. Sama ada ikan ini yang akan berenang atau stok ya, burung bangau ini yang akan terbang menghampiri atau mendekati kamu lagi. Ini juga menandakan seorang yang cukup kesepian, ingin melihatkan perubahan, ingin menghasilkan perubahan dengan pergerakan yang nyata. Dia ingin mencari kamu lagi kerana sudah wujud rasa rindu, rasa sayang, kenyamanan yang mungkin dia rasakan kini ya, mulai menghilang. Nah, di sini teman-teman, energi dia ke kamu sekarang ya, begitu sinkron sekali, ingin melakukan pergerakan dan perubahan agar datang mendekatkan dirinya dengan kamu lagi. Orang ini mungkin datang dan pergi, tetapi yang pasti setelah dia merasakan ada perubahan di hubungan kalian, dia ingin datang mendekati diri kamu. Kenapa teman-teman? Kerana dia sudah merasakan kesepian, keseorangan dan ingin mencari kamu lagi ya. Kita cuba lihatkan. Ini termasuk teman-teman ya, sama ada kalian tidak pernah bertemu, mungkin ya hubungan long distance relationship sebatas di social media ataupun jarang bertemu. Yang pasti dia akan cuba menghasilkan sebuah effort ya untuk datang bertemu dengan kamu. Kita lihatkan pula, sementara dia cuba mengusahakan ini atau mengupayakan ini, seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini? Seperti apakah pula energi kamu ke dia detik ini? Apakah benar ya kamu sedang seperti pergi daripada koneksi ini? Wow, benar ya teman-teman, ini kartu loncat. Jarang sekali ya ketika shuffle saya akan mendapatkan kartu loncat dan sebagainya. Mountain. Nah, ini indikasi yang cukup jelas ya. Sama ada kalian berjauhan, rumah kalian agak jauh, long distance relationship, atau ada penghalang yang cukup besar di antara hubungan ini. Dan saya merasakan ya, selama ini kamu memujuk dan dia seperti sama ada tidak mahu berganjak atau kamu yang bersikap cukup egois. Sukar untuk diatur. Kerana walaupun kamu berada di sebelah kanan, dia sebelah kiri. Ada kalanya teman-teman ya, energi pembacaan ini boleh terbolak-balik. Nah, di sini saya merasakan ada benteng penghalang yang sedang kamu bina. Kamu bukan saja memberikan perubahan ya di hubungan ini, tetapi kamu seperti membina benteng. Menguatkan diri kamu, berpegang teguh kepada pendirian kamu, dan kamu tidak mahu berganjak daripada pendirian ini. Selain daripada terlihat ya, rumah yang jauh dari satu sama lain,
keberadaan yang jauh, saya merasakan kamu tidak mahu berganjak di mana kamu sekarang. Contoh lain, teman-teman, dia mungkin orang luar, orang dari negara asing. Dia mungkin ingin kamu kembali ke negaranya, tetapi kamu tidak mahu sacrifice, ya, seperti kamu tidak mahu mengorbankan segala-gala yang kamu miliki di sini. Maka kamu tidak mahu berganjak dari posisi kamu. Nah, di sini, teman-teman, energinya cukup luas. Ataupun kamu cukup ego sekali, ya, dan ketika kamu memberikan perubahan dalam hubungan ini, kamu bertegas untuk tidak berubah lagi. Kamu merasakan orang ini keanak-anakan, tidak pernah memberikan kamu sebarang kepastian. Nah, walaupun dia datang dan pergi, kamu lebih menginginkan sebuah hubungan yang kukuh, sebuah komitmen yang tidak dapat dia berikan. Apa yang dia berikan sering berubah-ubah. Ini membuatkan kamu merasakan dia mungkin berubah-ubah, tidak pernah memberikan kepastian, tetapi kamu still the same. Kamu ingin sesuatu yang kukuh, sesuatu yang hebat, seperti berkomitmen. Maka di sini kamu tidak mahu berganjak, you won't budge. Kamu merasakan sama ada dia yang berubah ataupun tidak, kamu tetap bertegas memberikan perubahan ini di hubungan ini dengan harapan, teman-teman, ya, dia akan datang mencari kamu, menyelesaikan isu di antara kalian. Saya menangkap energi kamu yang cukup luar biasa di sini, ya, selain daripada bersikap degil atau mungkin, ya, cukup egois sekali. Nah, teman-teman, jikalau kamu merasakan kamu melakukan sesuatu yang tepat, it's okay, ya, lakukan yang terbaik. Di sini, teman-teman, ada Tower, energi si dia yang sedang merasakan kesepian. Walaupun pada awal dia mungkin tidak mahu diganggu, ya, ingin ditinggalkan sendirian, semakin ke sini, semakin sepi. Mulai merasakan ini momen yang tepat untuk datang mencari kamu. Dia tidak mahu menerima kenyataan yang dia akan ditinggalkan. Mungkin ketika perubahan yang kamu berikan ini, ya, banyak waktu yang diluangkan untuk berfikir, dan semakin ke sini, dia merasakan kesepian, dia perlu melakukan sesuatu. Kini dia siap untuk ketemu kamu, ya. Saya menangkap orang ini yang berjiwa sangat tegas. Someone that's very hard, ya, on himself or herself. Dia orang yang berpegang kepada prinsip. Begini, teman-teman, ya, saya akan cuba berikan beberapa angka. Di sini mungkin ada angka 6, 19, angka 10, angka 1, angka 28, angka 17, angka 3, angka 4, angka 9, angka 13, angka 5, angka 14, angka 2, dan angka 21. Ini mungkin tarikh lahir kamu, tarikh lahir si dia, ulang tahun, dan mungkin, ya, ada tarikh-tarikh penting yang tertentu. Dan juga angka 16 di sini. I don't know you guys, ya. Ini mungkin angka-angka yang mengindikasikan sesuatu yang signifikan yang terjadi di perhubungan kalian. Yang pasti, teman-teman, beberapa di antara dia di sini, ya, bekerja dengan syarikat yang cukup besar. A big corporate company yang cukup terkenal, mempunyai penghasilan yang cukup stabil, ya. Dia cukup nyaman dengan posisinya. Maka mungkin terlalu nyaman dengan kerjaya dan bisnes sehingga mengalami sedikit masalah untuk berkomitmen. Kerana sudah terbiasa begini, ya, seseorang yang begitu mementingkan keuangan dan kestabilan ada kalanya, teman-teman, tidak mahu berkomitmen dengan begitu pantas, ya, begitu cepat. Saya menangkap energi yang seperti itu. Okey guys, kita akan lihatkan lagi, ya. Seperti apakah ciri-ciri orang ini menurut kamu? Seseorang yang akhirnya sudah siap untuk datang ketemu kamu. Nah, kita cuba lihatkan. Menurut kamu, ciri-ciri dia ini bagaimana? Nah, mengapakah saya mengatakan ini menurut kamu? Teman-teman, saya perlukan fokus kamu di sini, ya. Jikalau kamu bantu saya memfokuskan ke arah pembacaan ini, maka kita akan cuba lihatkan ciri-ciri orang ini menurut kamu. Bukan menurut kartu ini atau menurut saya, tetapi menurut kamu. Cuba fokuskan kepada seseorang, ya, ataupun orang pertama yang hadir di pikiran kamu. Nah, ini menurut kamu. Bagaimanakah ciri-ciri orang ini? Kita akan lihat dengan lebih mendalam. Ciri-ciri seseorang yang menurut kamu, yang akhirnya siap untuk ketemu kamu. Siapakah dia? Okay, let's see. Ini akan terhasil, ya, daripada fokus kamu di sini. Judgment. Orang ini orang yang penuh dengan pertimbangan. Dia mungkin bekerja dengan bahagian hukum, begitu, teman-teman, ya. Saya merasakan orang ini mempunyai penilaian yang cukup baik. Orang yang pemikir,
orang yang suka menimbang-nimbang. Dia juga sering diberikan kata akhir untuk memutuskan sesuatu. Orang yang penuh dengan pertimbangan. Ketika dia seorang diri, teman-teman, tidak banyak yang dia lakukan kecuali memikir-mikir. Orang yang pemikir. Cukup hebat dalam dengan cara memikirnya, ya, sering memikir. Memikir dengan dalam, overthinking. Saya juga menangkap energi seseorang yang percaya kamu dengan dia memiliki koneksi past life relationship. Saya menangkap dia percaya ketika bertemu dengan kamu seperti deja vu, ya, pernah bertemu dengan kamu sebelum ini. Dan dia merasakan kamu ini pasangan yang tepat. Tetapi mungkin kerana ada halangan di hubungan kalian, ini membuatkan dia terpaksa menimbang-nimbang. Maka ini, teman-teman, membuatkan dia sering memberikan perubahan di hubungan kalian. Orang ini orang yang sangat quick in passing judgment. Dia suka menilai seseorang itu dengan cepat. Ya, kita akan lihat lagi siapakah dia. Orang yang inginkan keberhasilan, orang yang akan menepikan apa sahaja demi mengejar sebuah kejayaan. Ada kalanya dia menumpukan fikirannya kepada terlalu banyak perkara sehingga hilang arah, hilang fokus. Orangnya sedikit pelin-pelan, tetapi teman-teman, saya juga menangkap seseorang yang memiliki banyak perbedaan dengan kamu. Tetapi despite all the difference, dia sangat mencintai kamu. Dia tidak percaya, ya. Sukar untuk mempercayai bertemu dengan seseorang yang banyak perbedaannya, tetapi begitu jatuh cinta dengan kamu. Semakin banyak perbedaan itu, semakin dalam rasanya kepada kamu. Orang ini orang yang mengejar keberhasilan, orang yang ingin berjaya. Orang yang ingin memperbaiki hidupnya, ingin membeli rumah yang besar, menukar mobilnya, dan dia orang yang tidak akan puas dengan situasinya saat ini. Saya tidak tahu ada sedikit indikasi, teman-teman, ya, selain daripada perbedaan, saya tidak dapat menepis energi ini, ya. Mungkin sama ada ketika kamu berkenalan dengan dia, memang sudah ada pihak ketiga, sama ada di pihaknya atau di pihak kamu. Ace of Pentacles. Beberapa di antara kalian, orang yang kamu fokuskan ini mungkin merupakan cinta baru. Orang yang baru hadir, atau kamu merasakan kamu belum cukup lama mengenali dirinya. Tetapi yang pasti, orang baru ataupun orang lama, saya merasakan keuangan itu cukup penting untuk si dia. Tanpa keuangan, tanpa kejayaan, dia akan keep on, ya. Tanpa kejayaan ataupun kestabilan, dia akan keep on memberikan perubahan di hubungan kalian. Ada kalanya hangat, ada kalanya dingin. Dan jikalau dia tidak dapat memfokuskan keberhasilan ini, dia akan sering begini. Memberikan kamu sesuatu yang tidak pasti. Saya juga menangkap, teman-teman, ya. Walaupun apa yang sedang terjadi detik ini di antara kamu dan dia. Walaupun dia sering memberikan kamu ketidakjelasan di hubungan ini. Tanpa kamu sedari, ya, walaupun dia pelin-pelan dan sebagainya, hilang arah, hilang fokus, jauh di dalam hatinya, dia sangat mencintai kamu. Nah, jikalau dia berdealing dengan kamu, seorang single parents yang ada anak, ya, saya menangkap orang ini yang sangat menyayangi kamu dan anak kamu. Saya tidak tahu mengapa, ya, ini untuk kamu yang ada anak, jikalau dia seorang single ataupun seorang yang pernah bercerai, ya, dia sangat mencintai kamu dan anak kamu. Di sini juga ada temperance. Dia seorang yang sangat balance daripada jiwanya. Seorang yang pandai mengontrol emosi, seorang yang pandai menahan rasa. Jikalau dia benar-benar sangat mencintai kamu, dia mengontrol sikap ini. Ada keseimbangan di dalam perasaannya. Ketika sangat merindukan kamu, ingin mencari kamu, dia pandai menyembunyikan perasaan ini. Detik ini saya merasakan, saya tidak tahu apa yang terjadi di hubungan kalian, tetapi dengan hadirnya judgment, ya, ini terlihat dengan jelas hubungan yang sedang tergantung. Hubungan yang perlukan kesempatan baru untuk diperbaiki. Dan saya menangkap energi dia ini yang sedang cuba healing. Sama ada dia ingin menerima kenyataan yang kamu ingin move on, terdapat halangan di hubungan kalian, ataupun menerima kenyataan ini seadanya. Walaupun begitu berat, ya, untuk berpasrah dan menerima hubungan ini seadanya, dia masih lagi dalam posisi healing. Dan ini sudah cukup lama sebenarnya. Jauh di dalam hatinya, teman-teman, ya, walaupun ini proses healing, seperti masih ada keinginan untuk ketemu kamu. Ini sangat jelas terlihat. Jauh di dalam hatinya sudah kurang sabaran, ya, untuk mewujudkan sebuah pertemuan yang nyata, datang cepat-cepat untuk bertemu dengan kamu.
Walaupun selama ini dia bersabar dan sebagainya, teman-teman, mengontrol perasaannya ya. Dia memiliki perasaan yang cukup seimbang. Orang ini orang yang mampu beradaptasi dengan gaya kamu. Jikalau kamu diam, dia diam. Kerana sebenarnya dia begini kerana dia tidak mau kehilangan kamu. Itu sebenarnya. Kita akan lihat lagi ya. Saya tidak tahu teman-teman, di sini sudah ada dua kartu yang mengindikasikan ya. Orang ini sebenarnya merupakan, nah ini kartu yang ketiga ya, The Magician. Sudah ada tiga kartu termasuk The Magician yang mengindikasikan kepada saya dengan cukup jelas bahawa orang ini merupakan energy soulmate kamu. Kalian di sini ya, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, seperti menahan daripada berkomunikasi dengan satu sama lainnya. Tetapi semakin menahan komunikasi ini, semakin rindu. Ada tiga kartu di sini daripada meja arkana yang mengindikasikan dia merupakan soulmate kamu. Dan kamu sedar ini sebenarnya. Ketika menahan diri, tidak begitu banyak berkomunikasi, semakin rindu, semakin menginginkan. Sehingga ia tergerak di hatinya untuk memulakan tindakan yang baru mencari kamu. Nah, orang ini memang sudah siap akhirnya untuk ketemu kamu ya, ataupun ketemu kamu lagi. Seolah-olah memberikan saya gambaran kamu sudah lama ya membatasi diri daripada bertemu dengan dirinya. Untuk kamu yang mungkin ya pernah bertemu. Ataupun jikalau kamu dan dia tidak pernah bertemu, ini menguatkan lagi ya cita-cita si dia untuk mewujudkan, menjadikan ini sebuah kenyataan, datang bertemu dengan kamu. Orangnya sangat bijak bertutur tutur bicara ya. Dia seorang yang sangat suka berkomunikasi dengan kamu. Cara dia bertutur bicara juga sangat unik. Ketimbang kawan-kawannya, kamu akan merasakan dia ini begitu unik ketika berbicara. Orangnya cukup sopan. Orang ini bijak menggunakan kata-kata. Dia akan cuba memfilter sebuah kata-kata sebelum mengungkapkannya kepada kamu. Dan saya merasakan orang ini sedang cuba, bukan saja ingin siap ketemu dengan kamu, tetapi ingin seperti menghasilkan sesuatu yang baru bagi meyakinkan kamu lagi, atau ingin memperbaiki koneksi hubungan kalian ini. Nah, di sini ada Page of Cups, teman-teman ya. Seseorang yang berjiwa keanak-anakan ini masih lagi mengharapkan kamu, walaupun kamu sudah mulai membatasi diri. Dia semakin sepi ya ketika kamu membatasi diri. Sebenarnya jauh di dalam hatinya, teman-teman, dia masih lagi ingin datang dengan versi terbaiknya dan masih mengharapkan kamu di sini. Dengan harapan kamu masih akan memberikan perhatian, dan dia akan cuba lakukan ini melalui komunikasi. Saya tidak tahu, saya merasakan dia akan mulai komunikasi dengan kamu dengan cara yang baru. Cara untuk meyakinkan kamu lagi yang dia sangat memerlukan kamu. Nah, di sini teman-teman, orang ini memiliki hasrat yang cukup besar dan ingin merealisasikan pelbagai ya, perkara dengan kamu di sini. Tetapi dia orang yang dihadapkan dengan banyak pilihan, dan kamu juga menyedari hakikat ini. Ada kalanya dia juga memberikan gambaran kepada kamu begitu banyak pilihan di depan. Seperti kamu ini tidak penting di dalam hatinya. Maka ketika kamu membatasi diri, kamu mulai mundur. Apa yang kamu sedar jauh di dalam hati kamu ya, orang ini sebenarnya sangat mementingkan kamu. Memiliki hasrat yang pelbagai dengan kamu, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk merealisasikan ini. Yang pasti teman-teman, orang ini berjiwa keanak-anakan dan masih mengharapkan kasih sayang kamu. Banyak yang ingin dia berikan kepada kamu. Tetapi dia seperti, saya tidak tahu teman-teman, orangnya plin-plan. Orangnya cukup plin-plan. Tetapi ingin merealisasikan pelbagai hasrat dengan kamu di sini. Menurut saya teman-temannya, saya tidak tahu, saya menangkap orang ini yang selain daripada mementingkan keuangan dan dunia materi, dia ingin berjaya dan dia masih berusaha ke arah itu. Maka sebelum dia berjaya teman-teman, dia tidak akan melakukan sesuatu yang signifikan di hubungan kalian. Orang ini merasakan rendah diri ya. Ketika berdepan dengan kamu, dia merasakan cukup rendah diri. Maksud saya rendah hati ya. Seperti very humble. Seolah-olah dia tidak cukup baik untuk kamu. Posisi kamu jauh lebih baik ketimbang dia. Maka dia cuba mencari cara bagaimanakah dia dapat menghasilkan sesuatu yang baru yang dapat dia buktikan ke kamu nanti, agar kamu akan begitu bangga ya akan dirinya. Dan dia mungkin melakukan ini, perubahan ini ya, memperbaiki dirinya dengan cara yang diam-diam.
Nah, apa yang dia lakukan mungkin mundur, tidak menghubungi kamu sehinggalah dia dapat memperbaiki kondisi keuangannya. Okey guys, kita akan lihatkan lagi. Mengapakah baru sekarang ini ya, akhirnya dia siap untuk ketemu kamu? Mengapakah hanya baru sekarang ini akhirnya dia siap untuk ketemu kamu? Okey teman-teman, di sini dia merasakan ini merupakan momen yang tepat dan ada kesempatan itu. Setelah menimbang-nimbang, memikir-mikir, ya, dia merasakan kesempatan itu adalah sekarang dan dia perlu merebut kesempatan ini. Saya tidak tahu teman-teman ya, kerana mungkin beberapa di antara dia ini sangat jauh dari kamu, mungkin juga long distance relationship, maka memakan waktu ya untuk datang mencari kamu seperti itu. Hal-hal yang lain yang terlihat di sini teman-teman, ada sesuatu yang perlu dia putuskan. Keputusan yang perlu diambil maksud saya ya, mungkin ini melibatkan orang lain. Maka ini membuatkan dia menunda-nunda. Jikalau ada penglibatan orang lain, ini menjelaskan mengapa hanya kini dia siap untuk ketemu kamu. Mungkin dia perlu move on, contohnya ya, dari orang masa lalunya. Mungkin jikalau ada pernikahan yang belum selesai, dia perlu selesaikan dahulu. Perpisahan dan sebagainya, dia perlu selesaikan itu dahulu sebelum datang mencari kamu. Maka ini menunjukkan mengapa ya, selama ini ada penundaan. Dan hanya kini dia siap untuk ketemu kamu. Kita akan lihat lagi. Ace of Wands. Ada tindakan baru di sini. Hanya kini dia diberikan kesempatan untuk bertindak, teman-teman ya. Mungkin setelah selesai apa yang perlu dia selesaikan, kini dia percaya dia boleh bergerak. Sebelum ini ya, pergerakan si dia kepada kamu ini seperti tidak diberikan kesempatan untuk melakukan itu. Tetapi setelah kesempatan itu ada, baru kini dia akan bergerak maju ke arah kamu. Kita akan lihatkan lagi. Saya menangkap walaupun ada penundaan daripada si dia untuk mendekati kamu, dia tidak pernah melupakan kamu. Ini sesuatu yang sudah dia hitung dan rencanakan. Nah, di sini ada Six of Cups, teman-teman. Orang ini benar-benar siap untuk ketemu kamu ya, untuk rekonsiliasi, reunion, untuk bertemu kamu lagi. Saya menangkap beberapa di antara dia ini, jikalau berdealing dengan anak kamu ataupun kamu berdealing dengan dia yang ada anak ya, seolah-olah kalian ini sudah lama tidak bertemu dan juga mungkin juga tidak bertemu dengan anak, sama ada anak dia ataupun anak kamu. Dan dia sudah cukup merindukannya, merindukan kamu dan anak kamu ataupun kamu merindukan dia dan anak dia. Ini saya tidak pasti sama ada energi mantan isteri atau suami ataupun kamu berdealing dengan seorang janda atau duda. Yang pasti teman-teman, mengapakah kini ya, hanya kini dia siap untuk ketemu dengan kamu? Kerana kesempatan itu hanya ada sekarang. Hanya diberikan kepada dirinya detik ini. Dan saya juga menangkap beberapa di antara dia sudah mulai siap dari segi keuangan. Sebelum ini mungkin keuangannya tidak membantu, tidak mendukung untuk si dia datang ketemu dengan kamu. Tetapi semakin ke sini, dia mungkin mendapatkan penghasilan yang baru, keuangan yang lebih untuk menampung ya, datang bertemu dengan kamu, membiayai cost traveling ataupun untuk membelikan kamu sesuatu. Tidak datang dengan tangan yang kosong, tetapi ingin memberikan kamu sebuah kejutan yang baik. Maka dia mempertimbangkan isu-isu seperti ini. Tidak ada orang yang ingin datang ketemu dengan kamu dengan tangan yang kosong guys ya. Mungkin dia ingin memberikan kamu sebuah kejutan yang indah. Maka keuangannya juga seperti mendukung dan kini merupakan momen yang tepat untuk dia hadir dan bertemu dengan kamu. Kita akan lihat lagi. The Empress, wow. Di atasnya ada Temperance. Nah, ini mengindikasikan lagi, menguatkan lagi ya, energy soulmate ini. Saya menangkap teman-teman, jikalau dia tidak datang bertemu dengan kamu, ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Kerana orang ini begitu nyaman dengan kamu. Dan dia ingin bermanja-manja dengan kamu lagi ya. Dia sangat merindukan perhatian kamu, kemanjaan kamu, dan dia ingin bermanja-manja dengan kamu. Dan dia merasakannya, segala kesakitan itu hanya dapat dihilangkan ketika dia datang bertemu dengan kamu. Di sini energi yang sudah cukup merindukan kamu di sini. Orang ini tidak boleh tanpa kamu ya. Beberapa di antara dia di sini teman-teman, saya merasakan dia mungkin menunda, tidak siap ketemu kamu ya sebelum ini kerana mungkin dihalangi atau dikontrol oleh orang tuanya, mungkin sosok ibunya, begitu ya. Queen of Cups,
Wow, di sini teman-teman, orang ini sudah siap datang bertemu dengan kamu, siap mendengarkan kamu ya. Di sini saya merasakan dia sudah lama merencanakan ingin melakukan sesuatu yang baru untuk dirimu. Sudah lama memikirkan kamu, merindukan kamu ya, dan dia pasti dia ingin didengarkan lagi. Maka saya merasakan jika tidak ada penghalang ya detik ini, dia siap untuk ketemu kamu. Mengapakah sebelum ini dia tidak datang? Mungkin ada penghalang ya daripada seorang sosok wanita tua, sama ada ibu, makcik, kakaknya, ataupun mungkin ada wanita ataupun sosok wanita yang lainnya di sampingnya membuatkan dia tidak dapat bertemu dengan kamu. Ada penghalang, saya tidak tahu. Ini mungkin juga kawan teman-teman ya, mungkin sahabat yang cukup mempengaruhi hidupnya. Mungkin kawan baiknya yang merupakan wanita. Nah begitu ya. Maka dia mungkin begitu terpengaruh dengan wanita ini sehingga mendengar kata-katanya. Menjadikan ada penundaannya ketika datang ingin bertemu dengan kamu. Saya menangkap dia seperti sudah lama merindukan kamu ya. Maka ingin merealisasikan pertemuan ini. Kita lihat lagi. Mengapakah sekarang ini hanya datang bertemu dengan kamu? Kerana teman-teman, hubungan kalian ini sudah lama tergantung ya. Dia sudah lama menggantungkan posisi ini. Dan kini dia mulai melihatkan kepada perspektif yang berbeda dan ingin memulai langkah yang baru. Sebelum ini teman-teman, dia mungkin tidak begitu yakin ya. Sebelum ini tidak begitu yakin untuk memulakan langkah mencari kamu. Tetapi setelah begitu lama menggantungkan hubungan ini, dia merasakan ini momen yang tepat untuk bertindak. Di sini teman-teman ada Queen of Pentacles. Semakin ke sini, wow, ini again ya, energy soulmate teman-teman. Kamu banyak mendapat kartu yang mengindikasikan energy soulmate di readingan kali ini. Around 4 to 5 cards ya. 4-5 kartu yang mengindikasikan dia begitu pasti. Setelah memikir dan membuat pertimbangan yang baik, dia sedar kamu adalah orang yang tepat. Kamu adalah orang yang pantas diperjuangkan. Dan tidak ada orang lain yang dapat menggantikan posisi kamu. Kamu tahu kenapa teman-teman? Karena kamu seorang yang pandai menghasilkan uang. Ada kestabilan. Kamu orang yang rajin bekerja. Dan kamu sering mendahulukan dia ketimbang diri kamu. Kamu orang yang dermawan, pemberi. Tidak pernah memikirkan diri kamu. Tidak pernah meminta timbal balik. Maka dia merasakan tidak ada orang yang boleh digantikan dengan posisi kamu. Selain daripada orang yang dia cintai, dia juga merasakan kamu ini seorang teman yang cukup baik. Teman yang tidak pernah akan you will never fail him, you will never fail her. Kamu sentiasa ada untuk dirinya. Begitu setia ya, baik daripada segi seorang kekasih ataupun seorang teman. Benar-benar memahami dirinya. Dan dia sedar kualitas seperti ini tidak dapat digantikan dengan orang lain. Semakin ke sini ya, saya tidak tahu teman-teman, kartu ini juga mengindikasikan mungkin ya penundaan selama ini. Mengapakah dia tidak pernah datang bertemu dengan kamu? Ada sedikit indikasi kerana dia sedar kamu ini mungkin isteri orang atau suami orang. Orang yang sudah ada pasangan. Maka ini membuatkan dia seperti maju mundur ya dalam koneksi ini. Padahal dia merasakan orang yang pantas ya bernikah dengan kamu adalah dirinya. Dia merasakan begitu sayang. Jika kamu adalah isteri atau suami orang di sini, dia merasakan sepatutnya dia yang memiliki kamu, bukan orang lain. Kerana kamu sangat menyayangi dia. Dan dia tidak pernah merasakan kasih sayang yang seperti ini. Oke teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini sepertinya adalah Virgo, Libra, Cancer, Sagittarius, Gemini, Taurus, dan Pisces ya. Ini zodiak yang mendominasi dan juga didampingi oleh zodiak-zodiak yang lain seperti Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah Taurus dan Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, lebih ke arah Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, lebih ke arah Sagittarius guys ya, Pisces, Cancer, Scorpio, ketiga-tiganya. Saya menangkap energi yang seperti itu di sini ya. Oke guys, kita akan cuba lihat lagi. Apakah yang bakalan terwujud ketika kalian bertatapan mata nanti? Jikalau dia benar-benar mengupayakan pertemuan ini. Apakah yang bakalan terwujud ketika kalian bertatapan mata nanti? Apakah yang bakalan terwujud ketika kalian bertatapan mata nanti? Kita cuba lihatkan. Apakah yang bakalan terwujud ketika kalian bertatapan mata nanti?
Oh wow guys, ring ini mengindikasikan komitmen, sesuatu yang serius. Walaupun energi kalian ini ya sukar untuk ditepiskan, berputar-putar begitu saja. Tetapi kamu lihat lambang heart ini ya. Saya menangkap yang sukar untuk dinafikan bahawa kalian ini semakin jatuh cinta. Ini seperti benci tetapi sayang. Semakin membenci, semakin kuat rasa cintanya. Semakin ingin menyingkirkan, semakin tertarik dengan satu sama lainnya. Kalian seperti semakin jatuh cinta ketika bertemu nanti. Walaupun ya di bibir kalian mungkin mengungkapkan ya kata-kata yang kurang memuaskan. Seperti kamu mulai, kerana ego teman-teman ya, kamu mulai beredar pergi kerana dia sering memberikan perubahan. Ataupun dia mungkin akan berkatakan begini ya, dia lebih nyaman sendiri. Tetapi sebenarnya, jauh di hati kalian masing-masing, ketika kalian bertatapan mata nanti, seolah-olah ya, saya mendapat gambaran daripada kartu ini di tengah ya, semakin jatuh cinta. Tetapi the funny part is, kalian cuba menafikan ini. Kerana apa? Masing-masing ego. Kamu dengan ego kamu, dia dengan sikapnya yang suka bersendirian. Maka kerana ada sikap-sikap seperti ini, masing-masing melayan ego masing-masing. Padahal apa yang terjadi ketika kalian bertatapan mata, semakin sayang, semakin jatuh cinta. Kita lihat lagi ya. Nah benar ya, seseorang yang ingin bersendirian dan ada masalah berkomitmen dari arah dia. Tetapi, he or she can't help it. Ketika bertatapan mata dengan kamu, perasaan di hatinya ya, di jantungnya akan berdebar-debar. Nah benar kan teman-teman, kamu lihat sendiri ya, ada kartu anjing di sini. Nah sama ada kamu yang bersiul anjing atau dia yang bersiul anjing, itu tidak mengapa ya, yang pasti kehadiran anjing ini juga memperlihatkan keakraban dari segi pertemanan kalian. Sahabat yang tidak dapat dipisahkan. Kalian ini bukan saja sepasang kekasih yang begitu indah ya. Bukan saja saling jatuh cinta dan tertarik kepada satu sama lainnya. Tetapi orang ini juga menghargai kamu sebagai seorang sahabat yang baik. Nah, jikalau kamu melengkapi itu, selain daripada mampu menjadi kekasih dan juga mampu menjadi kawan yang terbaik, ini sesuatu yang sukar disingkirkan. Kemana pun dia pergi, jikalau dia mendiamkan diri, akan ada energi yang mengikut ya, ketarik dan ketarik lagi. Walaupun kalian ketika bertemu nanti ya, mungkin masing-masing diam, masing-masing ego, tetapi jauh di hati masing-masing berdebar-debar dan semakin jatuh cinta ketika pertemuan empat mata ini. Ada energi yang mengikuri kalian. Dia masih ingin jauh di dalam hatinya teman-teman. Walaupun energi ini berputar-putar ya, dia sangat ingin mengikuti kamu ke mana sahaja. Kamu juga begitu. Nah, kamu lihat bottom of the deck-nya ada star. Masih lagi mengharapkan satu sama lainnya. Dan harapan ini ya tidak pernah dikemukakan, tidak pernah ditunjukkan. Kamu mendoakan dia, dia mendoakan kamu, tetapi masing-masing ego tidak memperlihatkan sisi ini. Nah, apa yang terjadi ketika pertemuan empat mata ini semakin mengharap, semakin jatuh cinta. Saranan saya, jikalau dia seorang yang benar-benar akan berjaya membuatkan kamu jatuh cinta lagi dan lagi, begitu juga di pihak dia, maka jangan bertemu. Ya, jikalau benar-benar ingin move on. Kerana pertemuan ini, saya boleh pastikan teman-teman, pertemuan ini akan membuatkan kalian semakin jatuh cinta. Akan mengalami kesukaran untuk melepaskan. Saya tidak tahu mengapa ya, dengan kehadiran star ini juga, seolah-olah ini dipetunjuk bimbingan yang diberikan oleh semesta untuk menyatukan kalian. Nah, mengapakah begini? Kerana dari awal pembacaan, ada 5-4 kartu yang mengindikasikan energy soulmate, koneksi hubungan masa lalu. Maka jikalau ada energy yang seperti itu, ini sukar dipisahkan. Ketika kalian berjauhan, kamu mendoakan dia. Ketika dia tidak bertemu dengan kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu, dia akan mendoakan kamu agar diberikan harapan untuk bertemu lagi dan lagi. Nah, cinta itu tidak semestinya, tidak seharusnya memiliki, dan dia tidak akan pergi jauh dari kamu. Walaupun kamu cuba menyingkir, kamu membatasi diri, dia akan tetap mengikuti kamu. Dengan harapan kamu akan bersimpati dan memberikan dia peluang yang baru. Nah, di sini teman-teman terlihat dengan begitu jelas ya, daripada empat kartu ini. Setelah pertemuan empat mata ini, apa yang terjadi? Semakin jatuh cinta. Jikalau ini orang yang ingin kamu lepaskan, saranan saya, jangan bertemu. Tetapi teman-teman, orang ini kini siap ya untuk ketemu dengan kamu kerana perasaan ini begitu sukar untuk disingkirkan.
sukar sekali untuk disingkirkan ya, kerana orang ini bukan saja menganggap kamu seorang yang dia cintai, yang dia sayangi, tetapi juga sudah menganggap kamu sebagai kawannya yang kawan yang untuk selama-lamanya. Seorang sahabat yang dia tidak mahu berpisah dengan sahabat yang seperti ini. Kita cuba lihatkan lagi ya kartu terakhir yang akan saya bukakan di sini. Teman-teman, selain daripada semakin jatuh cinta ketika kalian bertemu empat mata, apa yang akan dia katakan? Nah, di sini, apa yang akan dia katakan secara jujur? Secara jujur ke kamu di saat dia berada di hadapan kamu. Kita cuba lihatkan ya. Apakah kata-kata jujur yang akan hadir dari dirinya ketika kalian bertemu empat mata di sini? Kamu sedar enggak yang aku sangat suka mencuri pandang ke arah kamu? Nah, orang ini teman-teman ya, daripada kartu ini sendiri ya, sudah memperlihatkan keegoannya. Cinta, tetapi tidak mahu menunjukkan sisi ini. Nah, ketika kamu tidak menyedari, dia sangat suka curi-curi pandang ke arah kamu untuk melihatkan reaksi kamu. Apakah kamu sebenarnya memiliki perasaan yang serupa dengan si dia? Sesuatu yang tidak dia ungkapkan secara tidak langsung ya, di sini memperjelaskan seseorang yang kini siap untuk ketemu dengan kamu juga merupakan beberapa di antara dia yang sembunyi-sembunyi akan perasaannya kepada kamu. Mencintai dan hidup bersamamu adalah perjalanan yang manis. Nah, ini ya teman-teman ya, perjalanan yang dia sanggup lalui walaupun sepanjang mana. Orang yang seperti seekor anjing ini ya, loyal, sangat faithful, sangat setia untuk mengikut kamu ke mana sahaja. Di antara kita, mengapa ada dia? Nah, teman-teman, jelas ya. Mungkin ada orang ketiga di sini, saya tidak tahu. Ini menurut kartu ini bukan sesuatu yang saya sengaja untuk ulangi ya. Di antara kita, mengapa ada dia? Mungkin menurut si dia, seperti saya katakan tadi, berlandaskan kartu Queen of Pentacles, mungkin kamu ini isteri atau suami orang. Mengapakah ada dia di antara kita? Nah, ini juga menjelaskan mengapa ya ada penundaan ketika dia ingin datang bertemu dengan kamu. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu. Itu tidak terpikirkan. Nah, orang ini sebenarnya tidak boleh hidup tanpa kamu. Semakin kamu membatasi diri, semakin kamu mendiamkan dia, dia semakin kesepian. Energi yang seperti tidak ada orang lain yang memberikan perhatian kepada dirinya, seperti mana kamu memberikan perhatian kepada si dia. Bottom of the deck, wow. Teman-teman, lihat sendiri ya. Aku rindu canda tawamu. Orang ini sangat merindukan suara kamu, merindukan ketika kamu gelak ketawa ya, merindukan canda tawamu. Dia benar-benar merindukan your physical appearance ya, in front of him or her. Dia sangat mengharapkan ada pertemuan empat mata yang nyata. Benar-benar sudah merindukan kamu. Saya menangkap daripada kartu ini ya. Saya tidak tahu teman-teman, mungkin juga ada energi kesedihan di hatinya. Seperti seolah-olah dia kurang yakin ya, jikalau dia ingin mewujudkan pertemuan ini, apakah kamu ingin bertemu dengan dirinya? Saya tidak tahu ya, saya menangkap energi yang seperti itu. Seolah-olah dia tidak yakin yang kamu ingin bertemu dengan dirinya. Kita buka beberapa inisial di sini ya. Oke, di sini ada huruf A. Saya cuba susun dahulu teman-teman ya. Kamu tahu teman-teman, jikalau ada gift ataupun hadiah ya, yang kamu berikan dia secara kecil-kecilan, mungkin sesuatu yang benar-benar kecil ya, menurut kamu itu kecil ya, tetapi menurut si dia, tidak pernah dia singkirkan. Ya, mungkin ada pemberian-pemberian yang cukup kecil daripada kamu kepada si dia. Sesuatu yang menurut saya ya, melalui pembacaan ini, tidak pernah dia singkirkan. Sekecil mana pun pemberian kamu kepada dia, sering dia renungkan. Saya tidak tahu mengapa saya menangkap gambaran yang seperti ini. I can't explain ya. Ada kalanya ketika menyusun initial-initial ini, saya seolah-olah akan diberikan gambaran yang seperti ini. Ada pemberian-pemberian dari kamu yang cukup kecil, tetapi tidak pernah dia singkirkan. Okay guys, di sini ada A U X S R D Y J Z N I V
WL. Saya harap kelihatannya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini. Apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love, you guys. Saya senantiasa mendoakan yang terbaik buat kalian. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.